Cara membuat bolu kukus ubi jalar. Bahan-bahannya 250 gram ubi jalar yang sudah direbus dan dihaluskan, 150 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, 1 gelas susu cair, 2 butir telur ayam, setengah sendok makan SP. Caranya pertama, campur susu cair dengan ubi jalar rebus. Selanjutnya, kocok telur. Dan juga gula pasir. Berwarna putih seperti ini, kemudian masukkan campuran susu dan juga ubi jalar rebus. Aduk lagi dengan kecepatan rendah. Sambil masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Setelah tercampur rata, kemudian tuang ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan mentega. Kemudian kukus selama kurang lebih 25 menit atau 30 menit atau sampai matang. Setelah matang, kemudian angkat dan siap untuk dihidangkan. Setelah dingin, kemudian lepas dari cetakan. Kemudian potong-potong dan siap untuk dihidangkan.